Sejak mengumumkan pernikahannya secara resmi, Syahrini kini memang lebih sering mengunggah momen kebersamaannya bersama sang suami, Reino Barak, melalui akun media sosialnya. Salah satunya seperti belum lama ini, saat dirinya mengikuti sebuah acara kajian musyawarah di Kota Medan, bersama suaminya serta beberapa rekan artis lainnya. Menanggapi pemberitaan tersebut, Syirin Sungkar sebagai sahabat artis yang juga sering menghadiri acara-acara kajian pun membenarkan jika Syahrini memang terbilang cukup sering mengikuti kajian-kajian semacam ini, bahkan sebelum dirinya menikah dengan Reino Barak. Kalau ke aku enggak, karena memang lebih dekat ke Kia. Lebih dekat ke Kia, karena dulu kan sempat satu apartemen kan gitu. Kalau ke aku enggak terlalu, tapi ya kita semua berteman. Beliau kajian sebenarnya udah lama sih ya. Ketemu di kajian berapa kali sih sebenarnya, udah dari tahun-tahun sebelumnya sih. Maksudnya bukan sesuatu hal yang baru. Tapi ya pasti kita doain terus-terusan, karena saya juga masih belajar, semua masih belajar. Kalau ada sesuatu yang positif, ya kita doain aja lebih baik lagi.